Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Kebanyakan hutan di Riau sudah diolah menjadi perkebunan sawit. Saat ini, kami memasuki salah satu hutan adat yang ada di Rokan Hulu Riau. Hutan di sini terbilang masih asri, membuat perkembangan burung berkicau tumbuh dengan pesat. Saat ini saya dan Balandong serta Bang Sodi mencoba menelusuri sungai di tengah hutan sembari mendengar burung kapas tembak asli Riau. Tak berselang lama, Bang Sodi memanggil saya dan Malandong. Ternyata sepasang kapas tembak sudah mendekat di sanggar pikat. Tak menunggu lama, sang jantan langsung menabrak jaring. Mantap! Thank you.
Mana sih kolerannya? Ini bisa. Di sini ada menyuruk nih. Apa nyuruk lah? Tunggu Pak Nega. Selai di sayapnya. Gimana? Mantap. Wis main. Kau yang jantan ni kan? Membuka. Mantap. Tuh, pikat ini bos. Nah. Kalau dong sen luar di peteng marah. Memang sepasang tadinya. Iya, sepasang. Satu ekor lagi teman-teman di atas tuh. Tapi yang betina. Yang jantannya ini. Setelah poin kapas tembak, Bang Landong kembali menaikkan pikatan cucak mininya. Yang dari tadi, burung liar sudah keliling di atas kami.
Pendek tu lah. Itu melah. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan kami. Lagi-lagi, seekor burung mantenan muda sudah lengket di getah pulut. Mantap, Bang Bos. Wih, trotol malah, Nong. Trotol, bosku. Mantap. Trotol, Bang Bos. Habis ikonya. Wih, trotolnya hampir sama kayak pikat, bos. Habis boleh ekornya. Carung, bos. Tuh, apa yang aku pegang? Tunggu bentar ya. Alah. Itu di atas masih ada yang betina, teman-teman. Habis semua tercabut bulu kuat tadi ini. Bulu ekornya nggak bisa terselamatkan lagi, Bang Bos. Ngeri kalau getah pulut nih, kalau udah kena panas dia, ngeri. Mantap, Balandong. Mantap. Trotolnya gimana nih, Balandong? Nah, tuh. Teman-teman bisa lihat dadanya. Terus kepalanya juga tuh udah banyak yang berwarna merah ya, Balandong ya. Tuh mantap. Tapi kayaknya trotolnya lebih banyak merah yang pikat kita ini ya. Kalau pikat kita ini trotolnya agak-agak kuat merahnya, teman-teman. Mantap. Gimana nih saya megangnya nih? Ah. Oke. Tunggu. Belum. Oke.
Oke, mantap. Uish, mantap. Nah, ini dia Bang Bos. Burung mantenan ya. Tuh, trotol Bang Bos. Mantap. Tapi sayangnya di sini bulu ekornya tidak bisa terselamatkan ya, teman-teman. Karena getah pulut ini kalau seandainya udah kena cahaya matahari yang sekitar-sekitar jam-jam 1, jam 2 siang gitu, itu ngeri panasnya. Getah pulutnya pun lengketnya luar biasa, teman-teman. Tuh. Tapi tetap mantap, teman-teman. Tuh.